Ya, musibah banjirop menjadi berkah bagi usaha bengkel di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Mereka kebanjiran perbaikan sepeda motor yang rusak terendam banjirop. Suasana bengkel motor di Jalan Ronggo Warsito menuju pintu masuk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tampak lebih ramai dari biasanya. Puluhan sepeda motor terparkir mengantre untuk perbaikan. Sejak banjirop, bengkel ini telah memperbaiki ratusan motor. Bahkan kini pemilik bengkel menolak orderan karena perbaikan mesin motor butuh waktu lama. Jadi sehingga banyak motor-motor yang mogok, khususnya di garmen. Ini kan kita dekat kawasan industri di dalam Lamit Citras itu, di dalam pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sehingga ribuan motor yang tenggelam karena kemarin takut kirain tsunami, jadi dia lari menyelamatkan diri, meninggal motornya, ditinggalkan motornya di kawasan apa namanya pabriknya. Kayak di bengkel ini, Pak? Ya kurang lebih 150-an. Tapi yang sudah bisa dikerjakan hanya 100. Motor-motor ini terendam saat banjirop menerjang kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Senin petang. Pemilik motor menyelamatkan diri karena panik sehingga motor-motor dibiarkan terendam di area pelabuhan. Ali Mustaqafirin melaporkan dari Kota Semarang.